Kembali lagi bersama saya dalam acara Gemar Mengaji. Ayo mengaji. Tentunya cara mudah membaca dan mengiramakan Al-Quran. Kalau tadi kita membahas bagaimana cara mengiramakan Al-Quran, surat Al-Adiyat, sungguh lebih pantas lagi supaya bacaannya lebih bagus lagi, lebih mantap lagi. Kita lanjutkan dengan bab pelafalan makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf. Kali ini huruf yang akan diajarkan adalah huruf lam, mim, dan nun. Ya. Huruf lam itu posisinya tidak boleh keluar dari lidahnya, dari gigi. Jadi pangkal gusi. La semuanya? La. Jadi nggak boleh la ya. La. La. Li. Li. Lu. Lu. Lali lubal. Lali lubal. Begitu. Sekarang mim posisinya adalah di mulut. Di bibir ya. Ma. Ma. Seperti kita huruf M sama ya, nggak ada susah. Ya. Jadi huruf lam, mim, nun ini adalah huruf yang biasa disebut untuk orang Melayu atau orang Indonesia. Lalilu, lalu lintas. Mim, mau makan. Nun, nama saya Nina. Nah, sama ya. Nih. Jadi penyebutannya harus tepat. Mamimu bam semuanya. Mamimu bam. Sekarang nun, N enggak boleh kena gigi, digusi posisinya. Na. Na. Enggak boleh na ya. Na. Na. Naninuban. Naninuban. Baik, kita praktekkan dengan berbagai macam kondisi. Pemirsa yang di rumah ya, boleh lihat monitor ya. Lalilubal 2 3. Lalilubal. Lulalanilalna. Yo. Lulalanilalna. Hati-hati jangan sampai keluar lidahnya atau menyentuh gigi, jangan sampai menyentuh gigi, hanya menyentuh gusi. Minal mulni. Minal mulni. Malilalanila. Malilalanila. Ingat posisi mulutnya, fathah mangap, kasroh nyengir, dumah monyong. A, I, U semuanya. A, I, U. Benar huruf mim. 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 Ma. Ma. Mi. Mi. Mu. Mu. Bam. Bam. Mu mam. Mu mam. Mani mamna. Mani mamna. Yang di rumah boleh ikutan. Minal mumni. Minal mumni. Mami mam mani ma. Mami mam mani ma. Mami mu bam. Mumam mani mamna minal mumni mami mam mani ma. Itu 2 3. Mami mubam mumam mani mamna minal mumni mami mam mani ma. Oke, terbuka mulutnya. Sekarang huruf apa? Nun. 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 Nun ya. Nani nuban 2 3. Nani nuban. Nunan. Nunan. Nani nanna. Nani nanna. Minal munni. Minal munni. Maninan. Maninan. Nanina. Nanina. Bareng-bareng 2 3. Nani nuban. Nunan. Nani nanna. Minal munni. Maninan. Nanina. Boleh dicoba? Ya, dicoba. Nazila, Adina Nazila. Yo. Lam. Lam. Bunyi. Lalilubal. Lulalanilalna. Minal mulni. Malilalan. Malilal. Malilalanila. Bagus sekali. Adinda Ridho. Adik kita Ridho. Yo. Mami mubam mumam mani mamna minal mumni mami mam mani ma. Bagus sekali. Sekarang Lutfi. Akhirnya Lutfi. Nani nuban nunan nani nanna minal mumni mani nan nanina. 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 Mata terbuka ya. Siap-siap sekali lagi. Yo. Bareng-bareng 1 3.
Laliluban lulalani lalna minal mulmi malilalani la mim mami mubam mumam mani mamna minal mummi mami mammani ma nun nani nuban nunan nani nan naminal mummi mani nan nanina. Baik pemirsa TVmu, adik-adik, kakak-kakak, ibu-ibu, bapak semuanya, para pecinta Al-Qur'anul Karim, ya. Membaca Al-Qur'an itu sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak diilhamkan oleh para-para pengajar Al-Qur'an dengan berbagai macam metode. Di dunia ini banyak sekali metode. Itu dalam rangka untuk memudahkan membaca Al-Qur'anul Karim. Supaya apa? Supaya manusia itu mendapatkan petunjuk hudal lil muttaqin, petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Jangankan tahu artinya, apalagi mau melaksanakan isi kandungannya. Baru membacanya saja pahalanya dilipat gandakan. Oleh karena itu pahala itu jadi investasi kita. Ya jadi investasi kita untuk akhirat nanti. Apa kata Rasulullah? Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah alimu Al-Qur'an. Yuk baca kita Al-Fatihah kita. Baca Al-Baqarah, Ali Imran dan seterusnya. Semakin sering membaca Al-Qur'an, apalagi di bulan suci Ramadan ini, luar biasa. Pahalanya dilipat gandakan. Dan itu akan menjadi penolong bagi orang-orang yang membacanya. Di akhirat kita dikumpulkan di padang mahsyar, yaitu selama berapa tahun? 50 ribu tahun. Masya Allah. Panasnya sebagaimana? Matahari akan didekatkan, satu riwayat, 1 mil di atas kepala. 1,6 kilometer. Menurut ilmu fisika, jaraknya sekarang 1.500.000 kilometer. Sekarang 1,5 juta saja sudah sedemikian panasnya. Apalagi nanti didekatkan, nanti ada orang berjalan dengan gosong badannya. Ada yang berjalan dengan keringatnya sendiri, hampir tenggelam. Kenapa? Karena di dunianya menjauhkan diri dari Al-Qur'anul Karim. Tidak pernah berwudu, otomatis tidak pernah membaca Al-Qur'an. Nah, kita butuh pertolongan hari itu. Salah satu syafaat penolong adalah adik-adik semua, ya, ibu-ibu, bapak-bapak, adalah Al-Qur'an yang kita baca siang, malam, pagi, sore dan seterusnya. Akan menaungi kita, mungkin akan menjadi awan. 50 ribu tahun bisa menjadi 5.000 tahun. Bisa menjadi 500 tahun. Terus baca Al-Qur'an akan menjadi 500 tahun, 50 tahun, 5 tahun, mungkin bahkan 5 jam, 5 menit saja. Tergantung apa berapa banyak yang kita baca. Mudah-mudahan kita semua senantiasa membaca Al-Qur'anul Karim. Ya adik-adik dan semua ibu-ibu, bapak-bapak. Ya. Akhirnya kita berada di penghujung acara. Mari agar berkah kita berdoa dengan doa khatmil Qur'an. Tangan diangkat. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهم ما نسينا وعلمنا منهم ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واجعله لنا حجة يا رب العالمين. بقدر المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Bagi Anda, anak-anak, remaja, dewasa maupun orang tua, telah hadir metode yang sangat membantu Anda, yaitu cara mudah membaca dan mengiramakan Al-Quran. Metode Bilqis, bukan ngaji biasa. Pada paket pertama, terdapat rumus irama hitungan, yaitu mengaktivasi otak kiri dan kanan. Irama ini disebut irama ros, yaitu irama penyederhanaan dari Imam Masjidil Haram Abdurrahman As-Sudais. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu barakatan jufan. Tuhan dapat manam jufan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Irama yang kedua, yaitu irama yang sangat menarik sekali dan syahdu terdengar, yaitu irama nahawan. Irama nahawan pun menggunakan rumus hitungan, yaitu aktivasi otak kiri dan kanan. Yang ketiga, yaitu paket irama lagam bayati. Namanya lagam bayati ini menjadi syair untuk rumus irama lagam bayati. Di 1, 2, 3, namanya lagam. Yang pertama, yang kedua, namanya lagam bayati. 2, 3, namanya lagam bayati. A'udzu basmalah. 2, 3, a'udzu billahi minasyaitonirrajim. Datar agak tinggi. Bismillahirrahmanirrahim.